Sejumlah lembaga survei melakukan survei Capres-Cawapres yang diunggulkan pasca debat Capres-Cawapres perdana digelar. Lalu, pasangan manakah yang unggul? Apa hasil evaluasi debat Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum hari ini? Selamat sore pemirsa, Jawa Tengah menjadi salah satu incaran Capres-Cawapres untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Tak heran jika para Capres gencar melakukan kampanye di provinsi tersebut. Mereka juga mengklaim bahwa Jawa Tengah menjadi wilayah yang dikuasainya. Kabar ini akan kami hadirkan bersama dengan sejumlah kabar pemilu lainnya dalam program Kabar Pemilu. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu selengkapnya. Kami kabarkan, Anda putuskan.